Kirana sedang ramai dibicarakan saat ini di tengah isu KDRT yang menerpa rumah tangga Rizky Bilar dan Lesti Kejora. Sebab banyak warganet yang memberikan banjir komentar di Instagram pribadinya setelah isu KDRT itu mencuat. Devina Kirana sendiri memiliki nama lengkap Devina Kirana Ayu. Ia lahir di Bogor pada 24 November 1994. Tanya sebagai aktris, Devina Kirana berprofesi sebagai model dan menjadi seorang pengusaha. Aktif di dunia entertainment, Devina Kirana juga pernah berkuliah di Universitas Bina Nusantara. Di universitas tersebut, ia mengambil jurusan hubungan internasional. Wanita berusia 27 tahun itu mulai aktif di dunia entertainment sejak tahun 2013 lalu. Dilansir dari akun Instagram pribadinya, Devina Kirana memiliki usaha yang bernama Cendol Kirana. Diberitakan sebelumnya, pedangdut Lesti mengadu ke polisi membuat laporan mengalami kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Secara mendadak mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan pada Rabu 28 September 2022 malam, Lesti Kejora didampingi oleh tim kuasa hukumnya. Kedatangan Lesti itu dibenarkan oleh Humas Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Nurma Dewi. Nurma menambahkan kedatangan Lesti ke Polres Metro Jakarta Selatan bukan karena pekerjaan atau silaturahmi. Ia mengatakan jika Lesti menyambangi Polres Metro Jakarta Selatan untuk membuat sebuah laporan terkait dugaan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Setelah ditelusuri, ternyata Rizky Bilar mendorong Lesti Kejora hingga terjatuh. Dorongan Rizky Bilar itu dilakukan setelah membantah tudingan perselingkuhan. Di laporannya di depan polisi, Lesti Kejora menyampaikan, tindakan kasar Rizky Bilar itu membuatnya minta dipulangkan ke rumah orang tuanya. Namun Rizky Bilar justru semakin emosi. Bilar yang emosi itu diduga melakukan kekerasan pada Lesti Kejora sampai berulang-ulang kali. Akibatnya, beberapa bagian tubuh ibu satu anak itu merasa sakit. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!